Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei mengesahkan peranti Huawei Mate 30 bakal dilancarkan pada 19 September 2019. Peranti ini dijangka membawakan kemampuan kamera baharu yang mana menampilkan penggunaan rekaan kamera di dalam bonjol kamera berbentuk bulat. Buat masa ini, Huawei masih tidak mengumumkan sistem operasi yang bakal digunakan pada peranti. Mengenai Huawei lagi, Huawei turut mengacah chip audio baharu untuk aksesori audio. Ia dikatakan bakal dilengkapi dengan chip Kirin baharu yang mempunyai sistem tambatan pantas. Chip ini bakal dilancarkan pada 6 September 2019 di acara IFA 2019. Selain itu, Samsung dijangka akan memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A90 5G. Ia merupakan peranti pertama di bawah siri Galaxy A yang hadir dengan sokongan rangkaian 5G. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi peranti. Seterusnya, Facebook kini sedang mempertimbangkan untuk membuang kiraan angka likes pada laman sosial mereka. Langkah ini bagi memastikan pengguna akan membuat perkongsian secara telus dan tidak mengejar angka likes semata-mata. Dengan ini, paparan likes hanya akan boleh dilihat oleh pemilik akaun sahaja. Akhir sekali, Google Play Store akan memainkan permainan video secara automatik ketika melayari halaman aplikasi. Selari dengan fungsi ini, Google meminta para pembangun untuk nyah aktifkan paparan iklan bagi mengelak pengguna yang ingin muat turun terkeliru dengan paparan iklan pada video promosi aplikasi tersebut. Jadi, itu sahaja rangkuman berita yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.